8 manfaat ikan gurami bagi tubuh manusia. Hai, kembali lagi di channel Fakta Unik. Kali ini, kita bahas manfaat apa saja yang dibagikan jika kita mengonsumsi ikan gurami. Simak terus ya videonya. Gurami atau Gurem Ostronemus gurami adalah sejenis ikan air tawar yang populer sebagai ikan konsumsi di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Ikan yang muda memiliki moncong yang meruncing dengan 8-10 pita melintang atau belang di tubuhnya. Jika beranjak dewasa, warna-warna ini memudar dan kepala ikan akan membengkak secara tidak teratur. Ikan gurem adalah jenis hewan omnivora yang cenderung herbivora. Pada fase larva, makanan alami gurem berupa cacing sutera, rotifer, dan infusaria. Setelah berumur beberapa hari, benih gurem lebih menyukai larva insekta, krustasea, dan zooplankton. Setelah beberapa bulan, barulah pakan ikan gurem dapat diganti berupa tumbuhan air lunak, dedaunan seperti daun talas dan papaya, daun singkong, daun lamporo. Apabila kebutuhan pakan ikan gurem tidak mencukupi, ikan gurem bisa memakan bahan organik yang ada di dasar perairan. Berikut ini beberapa manfaat yang diperoleh jika mengonsumsi ikan gurami. 1. Menyehatkan jantung. Ikan gurem mengandung asam lemak omega-3 yang mampu menjaga kesehatan jantung. Senyawa tersebut masuk dalam kategori asam lemak tak jenuh yang justru melawan peradangan pada tubuh. Bahkan, asam lemak omega-3 membantu mengurangi lemak jahat yang memicu peradangan tubuh sehingga berpotensi merusak pembuluh darah dan memicu stroke. Tidak sampai di situ, lemak sehat ini mampu menurunkan kadar trigliserida, tekanan darah, dan juga pembekuan darah. 2. Menjaga berat badan. Ikan gurem juga bisa menjadi solusi menu diet yang minim lemak. Kandungan proteinnya bisa menambah massa otot dan menurunkan kadar lemak. Protein juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh sekaligus mengontrol nafsu makan. Alhasil, kamu tidak akan makan berlebihan karena bisa kenyang lebih lama. 3. Menyehatkan kulit. Manfaat ikan gurem tidak hanya menyasar tubuh bagian dalam saja. Ternyata, ikan ini juga mampu menjaga kesehatan kulit. Lagi-lagi, efek ini berasal dari proteinnya. Nah, kandungan protein dan vitamin E pada gurami disinyalir mampu meregenerasi kulit, sehingga kulit tetap halus dan sehat. 4. Sumber energi. Kandungan asam aminonya yang tinggi mampu mengisi energi dalam tubuh. Dengan demikian, kamu tidak mudah kelelahan dan tetap kuat menjalani aktivitas sehari-hari. 5. Membentuk antibodi. Selain sebagai sumber energi, kandungan protein dalam ikan ini juga membantu tubuh membentuk antibodi. Antibodi punya peranan besar dalam sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Alhasil, kamu tidak akan gampang sakit kalau mengonsumsi ikan gurami. 6. Menjaga kesehatan tulang. Sumber kalsium bukan hanya didapat dari produk susu saja. Kenyataannya, zat ini juga bisa kamu peroleh dari ikan gurem. Meski kadarnya tidak sebanyak susu, kalsium dalam ikan ini tetap bisa menjaga kesehatan tulang dan gigi. 7. Memperbaiki jaringan yang rusak. Bukan hanya kalsium, ikan gurem juga mengandung fosfor yang mampu memperbaiki jaringan, dan sel fosfor ternyata juga berperan dalam pembentukan DNA. Nah, untuk mendapatkan manfaat ini, kamu perlu rutin mengonsumsi ikan gurami. 8. Mencegah anemia. Anemia adalah kondisi medis yang membuat seseorang kekurangan sel darah merah. Penyebabnya, karena kurangnya asupan zat besi, ikan gurem mengandung cukup zat besi, sehingga bisa membantu pembentukan sel darah merah. Dengan begitu, kamu bisa terhindar dari anemia ketika rutin mengonsumsinya. Itulah beberapa manfaat jika mengonsumsi ikan gurami. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa tekan suka dan tombol loncengnya. Terima kasih.